Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya ya, Didin Komarudin. Hari ini saya akan membuka paket. Ya, kemarin saya beli tripod ya untuk kebutuhan membuat video. Nah, ini barangnya sudah datang. Mari kita lihat ya. Ini packingnya bagus ya, pakai kertas emang, pakai apa? Kertas yang ada dulu dalamnya ya. Ya, ini barangnya ya, mereknya Takara, serinya Eco 196A ya. Di sini disampaikan sudah ada tasnya di dalam ya. Kemudian tinggi tripodnya ya, ketika tidak dipanjangkan ya, dalam kondisi awal ini sekitar 1,45 meter. Apalagi keterangannya kita cek. Kemudian beratnya ya 850 gram dan dia bisa menahan beban sekitar 3 kg. Ya. Mari kita lihat dalamnya. Baik, ini ya, jadi ada tasnya sudah include. Ya, ini penampakannya Takara Eco 196A ya. Ada water pass-nya. Ya, ini kondisi ketika dia berdiri sebelum kakinya dipanjangkan. Untuk materialnya, untuk bagian kaki ini ya, kaki-kakinya terbuat dari aluminium ya. Kemudian pada bagian tengah pengunci ya, sambungan-sambungan ini plastik ya. Kemudian ini harganya sekitar 200-an ya. Kemudian pengaturnya ya cukup lengkap. Di sini ada handle ya, dan sudah dilengkapi busa, ada dua titik. Kemudian di tengahnya pun ada handle ya, untuk agar mudah membawa. Kemudian untuk fungsinya ya, semua berfungsi. Ini diputar ya untuk membentuk sudut. Ini. Kemudian untuk yang ini fungsinya ya, agar bisa berputar ya. Oke, kemudian ini pemutar untuk mengangkat yang atas. Ini fungsinya dilonggarkan dulu ya. Baik, bahannya plastik ya.
saya cukup baik ya untuk kualitas finishernya ya. Ya bisa untuk harian ya, jadi bebannya pun tidak terlalu berat ya, jadi mudah untuk dibawa-bawa ya. Oh iya, ini kemudian ada satu tambahan ya, holder untuk handphone ya. Coba kita coba pasang ya. Ini sudah bagian ini lepas. Ini bisa di ini apa ya, bagian bawahnya ini diputar ya. Oke, sudah terpasang ya. Ini bisa diberdirikan seperti ini atau apa terbalik bisa. Oke, baik, semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya untuk produk ini ya, baik Takara Eco 196A ya, menurut saya cukup baik ya, recommended untuk dipakai. Demikian saja ya video singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang hendak membeli produk ini ya, semoga bisa menjadi salah satu referensi ya.